Jumpa kembali di channel Cemot HK. Kali ini saya akan mengganti ring joran dari Ogawa, joran light jigging. Akan saya ganti menjadi ring Fuji dengan ring Fuji kaki 2. Semua ring joran ini akan saya lepas terlebih dahulu. Ini bagian ujungnya sudah saya lepas. Ini bukan Fuji ya, dari Ogawa. Sebelum dilepas, akan saya beri tanda menggunakan slow tip dan pulpen agar pada saat kita memasang ring guide yang baru, kita tidak perlu mencari posisi lengkungan joran lagi. Kita cari atau paskan dengan posisi ring joran yang pertama. Kita beri tanda menggunakan ballpoint. Kita tarik garis sederhana saja seperti ini agar mempermudah kita memasang ring joran yang baru. Oke, sudah semuanya kita beri tanda. Selanjutnya akan kita lepas ring guide. Ini dia, sudah saya lepas semua ring guide yang lama. Akan saya pasang dengan ring guide kaki 2 di kesemua bagian dari bawah sampai bagian atas. Ini dia ring joran tipe Fuji kaki 2 yang akan saya pasangkan. Seperti ini penampakannya. Ciri-ciri ring Fuji yaitu bulat, tidak ada rasa-rasa seperti kotak dipegang. Seperti merek Ogawa yang barusan saya buka, itu bukan Fuji. Ini benar-benar bulat saat dipegang keramiknya. Yang joran yang baru saya beli itu belum Fuji, jadi saya ganti. Di sini untuk proses pelilitan ring Fujinya saya menggunakan benang nilon warna coklat. Proses selanjutnya akan saya pasang ring guide-nya dengan menggunakan bantuan slow tip untuk memegang ring guide-nya. Kita lihat dulu apakah posisinya sudah lurus dengan garis bantu yang kita buat tadi. Jika dirasa sudah lurus, kita akan lakukan proses pengelilitan menggunakan tali nilon. Di sini saya menggunakan tangan untuk melilitkan talinya karena saya tidak punya mesin wrapping untuk melilit. Melilit menggunakan tangan memang cukup lama, tapi agar bisa maksimal kita lakukan dengan perlahan saja. Seperti ini kita putar-putar jorannya sampai mentok di bagian slow tip, baru kita lepas slow tipnya dan kita lanjutkan melilitnya lagi.
Ini dia hasil lilitan jorannya menggunakan tangan. Tidak semua saya perlihatkan karena akan memakan waktu terlalu lama. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya akan kita lakukan proses pengeleman di bagian tali menggunakan resin. Di sini saya menggunakan mesin putar dengan RPM yang sangat rendah, yaitu 6 RPM, dengan menggunakan mesin yang saya buat sendiri. Di sini saya menggunakan resin epoksi dari Union. Untuk proses pembuatannya kita lakukan pencampuran perbandingan 1:1. Ini dia hasilnya, sudah saya campur. Akan kita oleskan sedikit demi sedikit di bagian tali joran yang kita lilit tadi. Menggunakan resin ini memang cukup susah karena terlalu kental, tapi untuk hasilnya lumayan bagus dan cukup bening. Jika sudah diberi lem epoksi, kita tunggu. Jika ada gelembung-gelembung udara, kita bakar sedikit menggunakan korek api. Untuk proses pengelemannya tidak saya perlihatkan semuanya. Ini dia hasil dari pengeleman menggunakan resin Union. Hasilnya cukup bening. Kita tunggu atau kita biarkan mesin berputar kurang lebih selama 6 jam agar lem ini benar-benar kering awal. Lem ini kering awal sekitar 6 jam, cukup lama, tapi hasilnya nanti akan sangat kuat. Seperti ini dia penampakan jorannya. Joran light jigging dari Ogawa menggunakan ring Fuji kaki 2, sudah saya rubah. Yang dulunya jorannya belum Fuji, saya rubah semua menjadi ringgit Fuji dengan tipe kaki 2. Ini dia hasil joran light jigging Ogawa yang saya rubah ringgitnya menjadi Fuji tipe kaki 2. Terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Salam satu hobi.